Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Badminton Asia Championships 2024. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain China, Si Yuki, dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-12. Sementara itu, di semifinal lainnya, Li Sifeng berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 14-21, 21-15, dan 21-12. Di babak final, Jonathan Christie akan melawan Li Sifeng. Pertandingan final tunggal putra merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-1 untuk keunggulan Jonathan Christie. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Wang Ziyi berhasil mengalahkan sesama pemain China, He Bingjiao, dengan skor 21-19 dan 21-17. Di semifinal lainnya, Chen Yufei juga berhasil mengalahkan sesama pemain China, Han Yue, dengan skor 21-15 dan 21-16. Di babak final, Wang Ziyi akan melawan Chen Yufei. Pertandingan final tunggal putri merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-8 untuk keunggulan Chen Yufei. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Hsuan, dengan skor 21-17 dan 21-17. Sementara itu, di semifinal lainnya, Go Sefei, Nur Izzuddin, berhasil mengalahkan sesama wakil Malaysia, Aaron Chia, Soh Woik, dengan skor 21-14 dan 21-18. Di babak final, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan Go Sefei, Nur Izzuddin. Pertandingan final ganda putra merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Zhang Suxian, Zheng Yu, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Chen Qingchen, Jia Yifan, dengan skor 21-14 dan 21-16. Sementara itu, di semifinal lainnya, Baik Hana, Li Sohi, berhasil mengalahkan wakil China, Liu Shengsu, Tan Ning, dengan skor 12-21, 21-18, dan 21-12. Di babak final, Zhang Suxian, Zheng Yu, akan melawan Baik Hana, Li Sohi. Pertandingan final ganda putri merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-2 untuk keunggulan Baik Hana, Li Sohi. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Seo Seng Jae, Chai Yujung, berhasil mengalahkan pasangan China, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, dengan skor 9-21, 21-13, dan 21-16. Di semifinal lainnya, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 21-10, dan 21-14. Di babak final, Seo Seng Jae, Chai Yujung, akan melawan Feng Yanze, Huang Dongping. Pertandingan final ganda campuran merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-3 untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping.